Pedangdut Lesti Kejora meninggal dunia akibat tipes. Beredar narasi yang menyebutkan bahwa pedangdut Lesti Kejora meninggal dunia akibat penyakit tipes. Kabar tersebut diketahui melalui unggahan dari kenal YouTube Bahasa Basi Gosip dengan judul Lesti Kejora meninggal dunia di rumah sakit akibat sakit tipes. Gosip artis hari ini. Adapun narasi yang tertulis di thumbnail video tersebut yaitu Lesti meninggal dunia di rumah sakit akibat terkena penyakit tipes. Baru-baru ini Lesti Kejora sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran sakit tipes. Istri dari Rizky Billar itu harus menjalani rawat inap. Melalui akun media sosialnya, Rizky Billar sempat menunjukkan kondisi sang istri yang terbaring di rumah sakit. Akan tetapi sekarang justru Lesti Kejora dikabarkan meninggal dunia akibat sakit tipes yang dideritanya. Bahkan dalam video tersebut juga dikabarkan Lesti Kejora yang melantur ketika di video oleh Rizky Billar usai siuman. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut hanya menceritakan soal kabar Lesti Kejora yang dilarikan ke rumah sakit lantaran sakit tipes. Namun narasi dalam video tersebut menyebutkan jika Lesti meninggal dunia akibat sakit tipes yang dideritanya. Video yang berdurasi 8 menit 8 detik itu hanya menceritakan kondisi Lesti di rumah sakit. Bahkan Ivan Gunawan juga mendoakan untuk kesembuhan dari Lesti. Ivan Gunawan juga mengucapkan terima kasih kepada fans Lesti yang masih setia dan terus mendoakan untuk kesembuhan istri Rizky Billar itu. Sebelumnya Rizky Billar juga sempat mengabarkan bahwa kondisi Lesti Kejora cepat membaik setelah dilarikan ke rumah sakit. Dilansir dari unggahan Instagramnya, Lesti Kejora juga terlihat sudah bisa beraktivitas normal kembali. Jadi kesimpulannya berdasarkan kabar di atas, klaim bahwa Lesti Kejora meninggal dunia lantaran sakit tipes merupakan berita bohong atau hoax. Jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora. Kabar duka datang dari istri Rizky Billar, Lesti Kejora. Tersebar isu bahwa jenazah sudah tiba di rumah duka Lesti Kejora pada hari ini. Isu rumah Lesti Kejora menjadi rumah duka beredar berdasarkan konten YouTube Sudut Pandang berjudul Innalillahi jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora. Almarhumah meninggal dunia hari Sabtu sore. Video yang diunggah ulang tersebut kemarin dengan thumbnail foto Lesti Kejora dibingkai bunga-bunga. Terlihat pula Irfan Hakim memangkul keranda jenazah. Sementara di dalam video juga terdapat foto-foto Iis Dahlia dan Inul Daratista seperti sedang takziah dengan mengenakan pakaian serba hitam dan wajah menampakkan ekspresi sedih. Narator dalam video mulanya menceritakan perjalanan karir Lesti Kejora sebagai seorang penyanyi. Setelah menonton video hingga selesai, ternyata bukan Lesti Kejora maupun kerabatnya yang meninggal dunia. Pada menit ke-1:50, narator menjelaskan bahwa sosok yang meninggal adalah ibunda dari Putri DA. Dalam unggahnya, Lesti Kejora menuliskan kalimat duka karena ibunda Putri DA telah meninggal dunia. Turut berduka cita Mama E, kata narator video tersebut. Pembuat video juga tidak memperlihatkan tayangan rumah duka Lesti Kejora. Mereka hanya menampilkan sejumlah foto Lesti Kejora, sekaligus Putri DA dengan ibunya selama masih hidup. Jadi kesimpulannya berdasarkan berita berjudul Innalillahi jenazah tiba di rumah duka Lesti Kejora, almarhumah meninggal dunia hari Sabtu sore adalah salah alias hoax. Selain itu, berita bahwa jenazah telah tiba di rumah duka Lesti Kejora juga termasuk ke dalam berita misleading content atau konten menyesatkan.